Bismillahirrahmanirrahim. Di 709,3. Nah, itu di Grendel 1 untuk setelan powernya di Vulcan, lalu untuk kapasitas anginnya di 2000 PSI saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dealer, bertemu lagi dengan saya Black di channel Grosir Senapan Angin. Sobat Dealer, di video kali ini, di kesempatan kali ini, meskipun hujan ya Sobat Dealer, saya akan rela hujan-hujan demi kalian Sobat Dealer. Wah. Jawaru omongan, kurang jeru kok diduduk Sobat Dealer. Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba tes power dari senapan angin PCP River AK Lipat ya Sobat Dealer ya, menggunakan kronometer. Nanti kita coba 3 kali shoot menggunakan Mimis Jawara GR8. Nah, untuk kapasitas anginnya ini kita cek dulu Sobat Dealer. Ini di 2000 PSI Sobat Dealer, 2000 PSI. Sebentar Sobat Dealer. Di 2000 PSI nanti kita coba 3 kali shoot ya Sobat Dealer. Nah, sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Nah oke Sobat Dealer, kita langsung saja coba tes power menggunakan senapan angin PCP River AK Lipat. Nah, kita coba 3 kali shoot. Nah, untuk grendelnya cukup unik Sobat Dealer, di berada di sebelah sini. Ini di grendel 1 ya Sobat Dealer. Grendel 1 saja. Ini setelan powernya full, tapi untuk kapasitas angin cuma di 2000 PSI. Nah, jadi kapasitas angin itu juga mempengaruhi dari powernya Sobat Dealer ya. Kita masukkan mimisnya dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di 709,3. Nah, itu di grendel 1 untuk setelan powernya di Vulcan, lalu untuk kapasitas anginnya di 2000 PSI saja. Oke, next ke tembakan yang kedua. Nah, untuk grendelnya di sini untuk pengisian anginnya ini pengisian angin untuk apa ini namanya? Grendel. Nah, ini memang kokang apa ya? Sembuh. Oh, grendel lah. Unik. Otomatis bener. Oke, tembakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di 661,7. Oke, tembakan terakhir. Kita masukkan dulu misalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di 452,5. Nah, oke, next ke video selanjutnya. Nah, Sobat Dealer, itu tadi merupakan power dari senapan angin PCP River AK Lipat. Nah, untuk powernya itu bisa mencapai 400 itu karena kapasitas anginnya itu menurun, Sobat Dealer. Jadi, sekali lagi saya jelaskan, untuk power itu juga berpengaruh dari kapasitas angin yang ada di dalam tabung. Meskipun mbok grendel sampai 10, setelan powernya mau pol nih, nek angin karo 1000 tangga titik Sobat Dealer jarine. Jarine Sobat Dealer cacah ngono kae lah. Nah, untuk senapan angin ini dibanderol, untuk harganya itu dibanderol di harga 2 juta rupiah. Itu nanti kalian sudah mendapatkan full set dengan teleskop ukuran 3-9x40. Jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor CS yang sudah tertera di layar kaca kalian. Nah, untuk cara pembayarannya ada 2 cara pembayaran, yaitu yang pertama adalah cara transfer lunas. Untuk transfer lunas nanti kalian akan mendapatkan harga khusus dari admin kami Sobat Dealer. Yang jelas itu harganya lebih murah daripada
cara yang kedua yaitu cara COD. Untuk COD nanti syaratnya apa saja, kalian tanyakan ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, segitu dulu video kali ini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.